keput ini gerang ini kan benar kayak tangan ya. Lalu ini udah jelas dan terang. Terus darinya lagi melukis. Buat relief. Tolong aja diworo-worong kok aku dikongon ngene iki malian. Yo. Kok jadi viral-viral no. Enak lah nyawang, tapi harus sesuai inspirasi, sesuai dengan apa yang dipikirkan ya. Sakjane watu ya apa atau si apa bentuk ya apa karakter ya apa kudu nguasai watu ya. Tapi iso lek dipelajari. Tapi hatiku enggak sekeras batu loh yang yo. Masa? Iya ta. Pret. Sing ngomong pret. Video pacaran, aku video wong pacaran. Untuk membuat tekstur batu lapis kita harus memakai campuran semen pasir yang benar-benar lunak. Jadi kalau udah agak keras gini udah nggak bisa. Kita harus memakai yang lunak dan koyok batu lapis tenanan ya. Ini mau kita bikin batu nanti kayak benjolan itu. Nah tuh seperti itu tapi kecil cek koyok anak-anak kukul. Kita nunggu agak kering biar enggak jatuh. Ini nanti kalau dipaksakan akan lepas. Kita tunggu kering dulu baru kita tambah lagi. Untuk urat atau guratan batunya kita hanya mengikuti kayak ini bekas polesan. Jadi kita tinggal tarik pakai cetok atau spatula, spatulanya pasir ini. Ini bekasnya spatula, ini bekas spatula juga. Pakai ini juga untuk lubang. Nah ini. Nah. Oke, sekian dulu. Ini hasilnya masih belum selesai. Itu ada pohon istri saya itu. Astaga, yang cantik. Video dulu mulu. Ya. Buruane kopi awu. Oh, Mas Don. Nah, nih. Sambian kulon-kulon itu. Bentuknya seperti ini. Ini batu lapis kita bikin dari campuran semen pasir yang lunak. Yang lunak, harus lunak.
Disengaja batu asli saya tempel. Batu asli saya tempel. Kalau ini buatan. Oh, ada yang nempel di situ. Nah, ini buatan. Belum kering, jadi belum bisa dikerok, nanti masih diperbaiki. Ini lagi. Ini lubang-lubangnya. Oke. Ikuti terus channel relief ini, relief, bikin relief ya. Sekedar hiburan untuk anak-anak ini. Biar enggak ngeluyur. Mantap, mantap.